Wah, halo teman-teman. Hari ini aku mau bikin satu menu makanan sehat dan satu minuman sehat. Makanan sehatnya aku mau bikin salmon pakai saus teriyaki. Lalu minumannya aku membuat es jeruk. Sebelumnya aku pakai sarung tangan dulu ya guys. Ini bahan-bahannya guys. Ada salmon, ada mentega, ada brokoli, ada saus teriyaki, dan ada wortel. Lalu garam. Ini adalah bahan untuk minuman sehat. Ada es batu, dua buah jeruk. Nah, sekarang aku mau marinasi salmonnya dengan garam. Aku pakai sendok ukur 1 gram saja. Sekarang aku mau balur ke salmonnya. Aku marinasi dulu ya guys. Sekarang kita tunggu 30 menit. Sambil nunggu marinasi, kita rebus wortel dan brokoli dulu. Kita masukkan air dulu untuk merebus. Kita masukkan wortelnya dulu. Sekarang brokoli. Sekarang kita tunggu. Sambil menunggu rebusan, aku mau bikin es jeruk dulu. Ntar guys, ini ada bijinya, aku buang-buangin dulu. Aku masukin es batunya dulu. Sekarang aku masukin jeruknya. Sekarang airnya. Ini dia es jeruknya. Pakai nasi guys. Manis.
Ini guys, salmon teriyakinya. Dan ini es jeruknya. Sekarang kita makan. Selamat makan. Iya, teriyaki. Guys, segitu dulu. See you next vlog. Bye-bye.